Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dengan rezeki daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Al-Imam Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Kita masuk pada tajuk berkenaan dengan Al-Ijma' yang merupakan salah satu masdar min masadir tashri'. Fa innal masadir at-tashri'iyya al-muttafaq 'alayha baina ahli sunnati wal jamaah arba'ah: al-Quran wa sunnah wal ijma'u wal qiyas. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i al-waraqat wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Wa amma al-ijma' fahuwa ittifaqu ulama'i ahli al-asr. Tambah sikit eh. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. Dalam buku kawan-kawan tu, وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر. Itu adalah berdasarkan sebagai nuskah eh. Ada nuskah yang kalimah ahlu tu tiada eh. Jadi nuskah yang satu lagi pula berbunyi wa ammal ijma' fa huwa ittifaq ulama'i ahli al-'asr 'ala hukm al-hadithah. Wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha'a. Wa na'ni bil hadithati al-hadithah asy-syar'iyyah. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك. Jadi nuskah kita cuma kena tambah sikit ahli al-asri saja kan. Itu saja yang beza eh. Yang nuskah pada sahabat tu betul juga. Cuma saya perasan-perasannya nuskah yang lain ada kalimah ahl. Jadi la'alla yang diinginkan oleh Imam Ramai sebenarnya adalah ulama ahli al-asr, cuma berlaku keguran pada kalimah ahl pada sebahagian nuskah. Boleh saya penyampaian sekejap je? Bagi pen yang dia pegang sampai hati. Pen baru eh. Okey, syukran akhi. Macam ada orang duduk sebelum tadi eh. Okey. Baik, kita masuk kepada tajuk Al-Ijma' biiznillah. Qala rahimahullah: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. Adapun ijma, maka ijma adalah kesepakatan, ittifaq, kesepakatan ulama bagi ahli sesuatu zaman. Maksud ulama orang-orang yang berada di satu zaman, kesepakatan para ulama
daripada umat sesuatu zaman. Mereka sepakat terhadap apa? Bersepakat terhadap satu hukum yang berkaitan dengan benda baru yang turun pada zaman mereka. Itu yang dipanggil sebagai al-hadisah ay amrun jadidun. Al-hadisah, peristiwa lah. Hadisah, satu peristiwa. Timbul satu benda, akhirnya para ulama berbincang. Apa pendapat kita ni? Masalah ni, kita kena ijtihad. Bak cari dalil, tak ada dalilnya, sarahnya. Akhirnya bincang-bincang-bincang, akhirnya mereka sepakat pula kebetulannya bahawa hukum pada perbuatan baru itu adalah begian-begian-begian. Jadi, kesepakatan itu dinamakan al-ijma'. Ini bermakna, sekiranya mereka berbeza pendapat sebagaimana kebanyakan masalah-masalah fiqah, maka itu tidak dinamakan sebagai al-ijma'. Maksudnya kita akan melihat ikhtilaful ulama. Lakinnahum law ittafaqu ala hukmin min al-ahkam syar'iyyah fi mas'alatin ma sara ittifaquhum ijma'an. Wa hinama sara ittifaquhum ijma'an yahrumu 'ala an-nas an yatamassak yahrum 'ala an-nas ay yatamassaku biqawlin akhar didd hadzal ijma'. Fa innal ijma' dalil 'ala anna Allah 'azza wa jalla arada hadzal hukm la ghayra. Bi khilaf al-ahkam al-fiqhiyyah idza ikhtalafa fiha al-'ulama' fa inna Allah 'azza wa jalla li hadzihi al-ikhtilafat hukman. Fa inna Allah fi hadzihi al-ikhtilafat lahu hukmun معين عنده ولكن لا ندري اذا اختلف العلماء فالصحيح والصواب واحد من هذه الاراء ولكن هل هو راي الامام الشافعي في مساله فلانيه مثلا مسح الراس اختلف العلماء الى ثلاثه مذاهب راي مذهبنا مجرد المسح ومذهب الامام مالك ربع الراس ربوع خلاص لا يجوز عند الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة لا مسألة الرأي الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ربوع الرأس أما مذهب الإمام مالك جميع الرأس فمن مسح بعض شعره وترك بعضه لا يصح الوضوء عند الإمام مالك وهو وضوء صحيح عند الإمام الشافعي. إذن اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاث آراء. طيب إذا اختلف العلماء في هذه المسألة مثلا ما هو الصحيح عند الله عز وجل؟ هل هذه الثلاثة كلها صحيحة عند الله؟ لا، الصحيح واحد من هذه الثلاثة. طيب ما هو؟ لا ندري. طيب متى سندري؟ يوم القيامة. صلى الله عز وجل وسيجيب. Ya imam al-imam syafi'i wa sahih, ya imam imam malik, ya imam 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 abi hanifah al-nu'man. Hazihi ma hadasa fil ahkam al-fiqhiyah al-mukhtalaf fiha. Amma al-ahkam allati ittafaqa al-ulama' ittafaqa al-ulama'u fi hukmiha. Tayyib, laysa hunaka ra'yun akhar. Innama Allah azza wa jalla fi hadhihi al-mas'alah al-hukmu wahid. الحكم الذي أراده الله واحد في هذه المسألة. Selesai? Penerangan tu selesai. Itulah dia ijma' dan juga ikhtilaf. Faka'anna al-ijma' wahyun jadid. Ka'anna al-ijma' wahyun jadidun ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ka'annahu wahyun. Li'anna Allah 'asama hadhihi al-ummah min الاتفاق على شيء باطل إذا اتفق العلماء على حكم من الأحكام فاعلم أن الله يريد هذا الحكم الوحيد ساي. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة kesepakatan para ulama bagi sesuatu umat yang berada pada satu zaman terhadap satu hukum bagi sesuatu benda yang baru timbul. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa na'ni bil ulama
Al-fuqaha yang kami maksudkan dengan ulama dalam takrif kami tadi, kata Imam Al-Haramain, yang kami maksudkan dengan ittifaq ulama, manhum al-fuqaha. Sebab sekarang ni kita bincang terhadap masalah fiqah. Jadi siapa yang berhak menentukan, berhak mencari gali hukum fiqah tu? Sebenarnya adalah fuqaha. Taib, manhumul fuqaha allazina balahu rutbatal ijtihad. Faman lam yablugh rutbatal ijtihad falaysa bifaqih inda al-usuliyin. Izan ulama al-ummah fi aini al-usul qisman. Qismun balagha rutbatal ijtihad wa hum yusammawna bi al-fuqaha al-mujtahidin. Wa qismun lam yablugh rutbatal ijtihad fa hum yu'tabaru awaman min al-awam wa laysa min al-ulama, li'anna al-ulama al-murad fi 'ilm al-usul huwa al-mujtahidun faqat. Faman balagha rutbatal ijtihad fa sara faqihan wa sara mujtahidan wa sara 'aliman. Amma man lam yablugh rutbatal ijtihad fala yusamma faqihan wala mujtahidan wala 'aliman 'inda 'ilmi usul al-fiqh. Wa in kana huwa rubbama fi majalihi 'aliman. Jadi yang dimasukkan dengan ulama dalam takrif ini adalah al-fuqaha. Siapa dia al-fuqaha? Bukan yang faham ilmu fiqah, tapi yang sampai ke tahap ijtihad. Ini yang dimasukkan dengan al-fuqaha. Maka kerana itu fa kullu mujtahidin faqih wa kullu faqihin mujtahidun. Apa pula hubungan yang antara al-fuqaha dengan al-ulama? Atau makna bahasa semata-mata. Ulama yang maksud dia orang yang alim, sama ada sampai ijtihad ataupun tidak sampai. Maka ketika itu ulama dengan maksud ini adalah dia akan menjadi hubungannya umum wa khusus mutlak. Kerana satu umum satu lebih khusus. Kerana ulama dengan maksud siapa saja yang alim walaupun tak sampai tahap ijtihad, maka semua mujtahid adalah ulama, tapi bukan semua ulama adalah mujtahid. Tapi dimasukkan dengan ulama dalam takrif kita di sini adalah mujtahiduna khassatan. Sebab mereka lah yang berhak untuk bersepakat. Adapun selain daripada mereka, contoh buat perhimpunan para ulama untuk bincang satu hukum. Lain kali yang datang tu semua tak sampai tak ijtihad. Mereka sepakatlah satu masalah, berlaku ijma' atau tidak? Tidak berlaku ijma'. Kerana kesepakatan yang berlaku adalah kesepakatan orang yang tidak sampai ke tahap ijma'. Maka tidak diiktibar berlakunya ijma' ketika itu. Fa innal ijma' la yan'aqid la yan'aqid in aqada yan'aqid la yan'aqid illa ba'da ittifaqi mujtahidi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 'asrin min al-usul. Wa na'ni bil ulama al-fuqaha. Sebab sekarang ni tajuk kita ni usul fiqh. Usul fiqh berkaitan dengan hukum hakam syarak. Sebab tu dalam kitab-kitab lain disebut. Maknanya kalau dalam perbahasan bincang tentang ilmu bahasa, kalau ulama-ulama bahasa yang hebat-hebat ni sepakat, maka berlakulah ijma' dalam perbahasan bahasa itu. Tapi ia bukan masalah fiqah lah. Walaupun di kalangan okey, kita sekarang bincang masalah fiqah. Jadi masalah fiqah tidak disyaratkan seorang mujtahid itu mesti bermazhab al-sunnah wal jamaah. Kalau dia mu'tazilah contoh, atau dia syiah sekalipun, tapi dia sampai ke tahap ijtihad, maka ketika itu dia fuqaha min fuqaha al-ummah. Dia min fuqaha al-ummah. Sama seperti apa namanya Syekh Ibn Taymiyah. Sebagian ulama kita berpendapat beliau ni di antara yang sampai tahap ijtihad. Tetapi itu hanyalah dalam segi masalah fiqah. Adapun masalah akidah, pendapat beliau sangat bercanggah dengan akidah al-sunnah wal-jamaah dari segi ayat-ayat mutasyabihat. Kerana kalam beliau seakan-akan membawa kepada kefahaman tashbih Allah SWT dengan makhluk, yang dia bercanggah dengan pendapat al-sunnah wal-jamaah. Okey? Qawluhu rahimahullah wa na'ni bil-ulama'i أي ونعني بالعلماء في 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 تعريف في تعريف الإجماع هو الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة
asy-syar'iyyah. Dan yang kami maksudkan dengan ta'rif, dalam ta'rif itu ada sebuah kalimah hukmul hadisah, benda baru, hadisah peristiwa. Hadisah apa? Hadisah syar'iyyah. Mai kalau lah para ulama bahasa bincang, macam mana sebenarnya fa ni yufidu tartib ke tidak? La yufidu tartib. Yufidu ta'qib am yufidul ma'iyah? Mereka pun bincang. Itu bukan hadisah syar'iyyah, itu hadisah lughawiyah. Tapi kalau mereka sepakat dalam satu masalah tersebut, maka berlakulah ijma' dalam bahasa, bukan ijma' dalam masalah fiqah. Wa na'ni bil hadisah al hadisah asy-syar'iyyah. Jadi dengan ta'rif ni jelas, ijma' memerlukan pertamanya kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama yang sampai tahap ijtihad. Kalau tak sampai tahap ijtihad, hatta dipegang jawatan apa sekalipun, hatta dipegang apa jawatan yang tinggi dalam agama sekalipun, maka kesepakatannya itu tidak diiktibar. Kerana ijma' hanya berlaku kalau kesepakatan itu dalam masalah hukum akam syarak dan disepakati oleh orang yang sampai ke tahap ijtihad. Okey, sahabat kita tanya, ijtihad yang dimasukkan di sini ijtihad mana? Ijtihad mutlak ke ijtihad tarjih ke, macam mana? Zahir di sini adalah ijtihad mutlak. Zahir dalam ucapan ni, kerana kalau ijtihad mazhab itu dalam mazhab kita tak berlaku, di tak disebut ijma'. Tapi yang dimasukkan sini timbul satu benda, mereka mengkaji satu masalah dan mereka ni sampai ke tahap ijtihad. Dengan ijtihad yang dimasukkan sini adalah ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak. Maksudnya mereka berhak, mereka mampu untuk terus cari hukum daripada Al-Quranul Karim. Sebab dalam mazhab kita juga berlaku ijtihad. Tapi ijtihad para ulama kita adalah dalam mengenal pasti apa pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab Imam Asy-Syafi'i setelah beliau meninggal dunia, ada beberapa hukum yang beliau tak sebut. Sama ada tak pernah berlaku atau kebetulannya beliau tak sempat untuk jawab. Baik, bangunlah para ulama kita dalam mazhab Syafi'i yang hebat, yang alim, yang memahami kaedah cara faham Imam Asy-Syafi'i, lalu mereka pun mengagak-agak dengan guna kaedah Imam Syafi'i. Kalaulah agak-agak Imam Syafi'i masih hidup, agak-agak dengan kaedah beliau, dengan cara kefahaman beliau, apa yang akan beliau sebut dalam masalah ini? Jadi ulama Syafi'i kata, bagi saya Imam Syafi'i akan sebut gini. Orang kata, tak, saya tak nampak itu. Saya nampak Imam Syafi'i akan sebut gini. Jadi berlakulah dua pendapat di kalangan ashab. Yang tu tak diiktibar sebagai ijtihad dalam masalah ijma' ini. Kerana yang dimasukkan dengan ijma' ini tidak langsung berkait dengan kefahaman sesiapa. Mereka membawa kefahaman mereka sendiri. Walaupun mungkin mereka menggunakan usul fiqh imam mereka. Okey? Jadi mungkin contoh datang para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bila nak berlaku ijma' tu, apa namanya, dia buat pengumuman. Saya nak buat pengumuman ni, kata fungsi. Yang datang ni semuanya mujtahid belaka ni. Tapi minta apa nama, maaf, kita minta masing-masing mengkaji masalah ni tidak mengikut mazhab masing-masing. Mengikut ijtihad peribadi masing-masing. Sebab kita nak tengok apakah berlaku ijma' atau tidak. Kami datang ni bukan nak tahu mazhab Syafi'i kata apa. Kami datang bukan nak tahu mazhab Imam Abu Hanifah kata apa. Dalam benda baru yang baru timbul ni, bayi tabung gas contoh. Ada ke bayi tabung gas? Bayi tabung uji ya, bayi tabung uji. Manalah tahu timbul satu isu dia senyawakan dalam tabung gas. Jadi timbul masalah, boleh ke tak boleh, sebab budak tu dia akan hidup dalam gas. Jadi badan dia bergas, bila bercakap keluar api sebab bergas. Jadi ketika itu macam mana? Adakah dibenarkan syarak ataupun tidak? Ada mudarat ataupun tidak? Akhirnya panggil semua para ulama. Ulama hebat dalam mazhab Syafi'i, ulama hebat dan ini, mereka ni semua berhak untuk berijtihad, cukup kriteria dia. Jadi pengerusi akan buat announcement lah. Kita minta hari ni bukan nak tanya mazhab Syafi'i kata apa. Jadi kan kamu mikir-mikir, kalau mazhab Syafi'i masih ada apa pendapat mazhab Syafi'i keluar, bagi kami mazhab Syafi'i akan kata begini. Dan kita tak nak begitu. Kita nak masing-masing kata apa. Tapi nak guna kaedah Imam Syafi'i, cara paham Imam Syafi'i, tu pulanglah. Cara kaedah usul fiqh tu pulang. Tapi nak tengok apa pendapat kamu setelah kamu menggunakan kaedah usul fiqh yang kamu setuju tu. Apa natijah fiqah dia? Dia pun bincang. Orang ni faham dengan kaedah usul fiqh mazhab Syafi'i. Orang ni faham dengan kaedah usul fiqh mazhab Imam Malik. Orang ni faham dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Lah kali, macam mana kita ni?
mari mazhab Syafi'i kata dengan menggunakan ijtihad saya, tak kait dengan mazhab Syafi'i ni, saya nampak haram. Tamu kesian kat budak tu, dia akan bermasalah, badan dia akan panas, dia mendorat. Maksud yang buat kata, ah saya pun setuju juga begitu, saya pun nampak itu dah, saya ingat saya seorang yang kau buat begitu. Sebab sama kita. Orang ketiga kata, bukan awak berdua, saya pun nampak begitu juga. Bukan ikut ni kata, saya daripada tadi ke, tak percaya ni bukti dia. Dia dah buat kajian siap-siap dah. Ha. Saya nampak bahaya sebab dia boleh membahayakan orang lain. Ha. Tadi dia bahaya, orang ni nampak dia bahaya orang lain. Dia akan panas, orang pegang dia jadi bukan cair apa semua kan. Dia bercakap keluar api, dia terbakar ruang jari apa semua. Jadi dia ijtihad lah. Akhirnya yang dipanggil katakan ada 20 orang yang sampai tahap ijtihad ni, 20 orang kata haram bagi tabung gas, tabung lain cari tak apa, bagi tabung apa nama, tabung buluh ke ahlan wasahlan, tapi tabung gabung gas dengan maksud yang kita faham tak boleh bahaya. Jadi Islam tu yaqum ala anna darar yuzal. Akhirnya mereka sepakat anna tifla ambuba botol gas haram. Maka ketika itu semua sepakat, tak ada yang khilaf. Maka dia pun sebut, buka iklan, telah berlaku ijma' pada tarikh sekian-sekian, baru bagi tabung gas adalah haram. Maka diminta semua doktor-doktor yang sedang menyawakan baby dan tabung gas, diminta memberhentikan. Kerana ia bercanggah dengan kehendak Allah SWT. Kerana kami semua telah sepakat tanpa khilaf, maka itu adalah kehendak Allah SWT. Dan tidak ada hukum yang kedua. Ha, saya? Tu, baru duduk sekejap tu, soalan dahsyat. Tu kalau baca matan dia tak tahu lah. Saya pun tak pernah tanya soalan tu. Cuma yang saya jawab tu berdasarkan kefahaman saya. Sebab saya tak pernah tanya soalan tu. Dan saya juga tak pernah dengar masyarakat sebut masalah ni. Tapi rasa-rasanya begitulah. Sebab kalau masing-masing membawa ijtihad mazhab Syafi'i, dia tak, dia membawa pakaian orang lain. Bukan membawa pakaian dia sendiri. Dia bawa otak orang lain. Dia bukan bawa otak dia sendiri. Sedangkan yang kita inginkan, adakah ulama' pada zaman tu sepakat atau tidak? Kalau tak sepakat, okey, tak berlaku ijma'. Jangan pula kita sedih kerana masing-masing berbeza pendapat, tak muncul juga ijma' tahun ni. Ya dah, bukan nak sedih-sedih kan. Kalau dah tak sepakat, tak sepakatlah. La ikrah fid din, wala ikrah fil ijtihad. Okey. Wa amma al ijma' fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al 'asr 'ala hukm al haditsah wa na'ni bil ulama'i al fuqaha'a wa na'ni bil hadisatil hadisatas syar'iyyah. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ijma'u hadhihi al ummati hujjatun duna ghairiha. Ijma' umat ini umat siapa ni? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang memeluk agama Islam lah. Sebab umat Nabi Muhammad ni ada dua jenis, ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Orang yang tak masuk Islam lagi zaman kita ni, dia juga dianggap umat Nabi. Tapi dari sudut ummatul ad-da'wah, li'annahu ma'murun bittiba'i nabi hazil ummah wa huwa sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ijma' hazil ummah, ummah yang dimaksudkan sini adalah ummah al-ijabah, ay allazina amanu billahi wa binubuwati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da bi'asati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ijma' umat ini adalah hujjah. Apa maksud hujjah di sini? Maknanya haram kita bercanggah dengan pendapat yang telah disepakati tadi. Haram kita berpendapat dengan pendapat selain daripada pendapat yang disepakati tadi. Duna ghairiha. Dhamir ha tu balik ke siapa? Ummah eh. Dhamir ha tu balik kepada ummah. Maksud dia duna ghairi hadhil ummah fattifaquhum la yu'tabaru ijma'an wala yakunu hujjatan. Contoh umat Nabi Musa sepakat dan mereka salin pesan ke umat Nabi Muhammad nanti ni. Akhirnya sampai kepada kita satu manuskrip ijma' yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Dia pesan, ya umat Rasulullah Sayyidina Muhammad, iwa, intabih,
Nahnu fi asli Sayyidina Musa qad ajma'na ala anna hadzal hukma fi hadzal mas'alah kaza wa kaza. Fala tukhalifu ayyuhan nas min ummati Sayyidina Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kita pun dapat menurut segitu, kita jazakumullahu khaira fa inna ijma'akum laysa ijma'an. Lianna ijma' hadzal ummah hiya ijma' hadzal ummah huwa al ijma'ul mu'tabar. Amma ittifaqu ulama'i ummatin ghairi ummati Rasulillah fa ijma'uhum laysa hujjatan indana. Okey? Jadi ijma' yang diiktibar hanyalah ijma' umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meluk agama Islam lah. Jadi kalau orang Cina, orang India yang tak masuk agama Islam sepakat dalam satu masalah, maka ijma' mereka tidak diiktibar. Sebab mereka bukan umat ini, iaitu umat ijabah. Wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun duna ghairiha. طيب ما هو الدليل على ان الاجماع مختص بامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحسب ما هو الدليل على قولكم ايها الامه المحمديه الطيبه نقول ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلاله واجماع هذه الامه حجه دون غيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. Yang menyebabkan ijma' menjadi sumber syarak ini selain daripada Al-Quran juga sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la tajtamiu ummati ala dalalatin. Tidak akan bersepakat umatku, iaitu umat ijabah, ala dalalatin, terhadap satu benda yang sesat daripada kebenaran. Kalau dah mereka sepakat dalam satu masalah syarak, maka ketahuilah bahawa pendapat mereka adalah ainul haq wa mukhalafatu ra'yihim ainul butlan wa ainul fasad. Okey, sebab Nabi telah menyatakan dan ucapan Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Baginda Nabi sebut la tajtami'u ummati ala dalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dan berhimpun terhadap benda yang sesat, iaitu tersasar daripada kebenaran. Nah, buat ijma' senang eh. Tapi itulah ijma' tak berlaku eh, lama dah tak berlaku. Sampai ada ulama kata ijma' hanya berlaku pada zaman sahabat je. Sampai ada para ulama kita sebut mani da'al ijma' faqad kazzab. Sebab dia kebanyakan masalah fiqah khilaf. Dan pada zaman satu ketika dahulu untuk sepakat nak jumpa susah. Tapi zaman sekarang dah mudah untuk jumpa. Boleh buat grup lagi. WhatsApp geng-geng mujtahid. Akhirnya sepakat ke masalah. Lepas tu kita pun kata berdasarkan WhatsApp grup geng-geng mujtahid, telah sepakat eh? Kami semua telah sepakat dalam satu masalah, maka berlakulah ijma'. Sebab bila dikira-kira zaman tu yang sampai tak ijtihad ada 20 orang, 20-20 orang dalam grup tu, dan 20-20 sepakat, maka berlakulah ijma'. Ijma' bil WhatsApp eh? IBB bil wasitati WhatsApp. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. Dalam hadis ini syarak hanya menjelaskan bahawa yang terpelihara adalah umat ini, sebab disebut la tajtamiu ummati. Ummati ay ummati ummat al-umma allati bu'ithtu li ajli an aqudaha wa huwa ummatu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarak telah datang dengan menyatakan terpeliharanya umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab hadis ini dan juga dalil-dalil yang lain, maka ijma' telah menjadi satu sumber kepada pelaksana kepada hukum hakam syarak. Ya. Ada satu buku
Eh pula lagi ni. Mungkin tak makan syestaut lagi. Karangan Dr. Abdul Razak As-Sanhuri. Dulu saya baca buku ni dua kali. Ya. Buku semasa lah. Ditulis selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Pada 4 tahun selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Yang Turki jatuh 1924. Buku ni ditulis pada 1928. Sebagai tesis PhD Dr. Abdul Razak As-Sanhuri yang beliau tulis pada asalnya dalam bahasa Perancis. Di Universiti Lyon. Lion lah Ustaz. Itu cakap Inggeris. Ni cakap Perancis sebut Lyon. Universiti Lyon. Tak percaya tu. Khair. Lam nujmi' ikhtalafna. Tapi tiba ke? Tak tiba. Sebab dia kena rujuk kepada orang yang sebut tu. Baik. Dalam buku itu, beliau menyatakan pendapat beliau apa yang kita kena buat selepas jatuhnya kerajaan Turki. Kerajaan Turki Osmaniyah. Jadi beliau telah mencadangkan supaya dibuat persepakatan di antara negara-negara umat Islam supaya akan jadi juga sepertinya kerajaan Turki itu. Walaupun bukan dengan nama kerajaan Turki. Akhirnya dengan pendapat beliau tertubuhlah OIC. Kesempatan apa pertubuhan negara-negara Islam OIC. Dalam buku tu yang menariknya beliau sebut bahawa untuk sampai balik semula untuk kembali semula ke zaman Al-Khilafah Ar-Rashidah, tulis sebut nak kembali semula untuk mendapatkan Al-Khilafah, maka perlu kepada satu usaha. Kata beliau menyatakan perlu pentingnya ijma', kerana al-ijma' akan menyebabkan segala perbahasan-perbahasan dalam negara selesai kalau berlaku ijma'. Pendapat beliau lah. Dan beliau kata kalau begitu perlu ada sekolah-sekolah khusus yang mana akan melahirkan orang yang sampai ke tahap ijtihad. Sebab kalau tidak ada mujtahid macam mana berlaku ijma'. Idea beliau lah. Untuk melahirkan golongan al-mujtahidun. Supaya timbul apa perbahasan hukum pun maka akan berlakulah ijma' kalau berlaku sepakat. Sebab kata beliau, sesebuah kerajaan Islam itu, sebuah khilafah itu, tidak akan dianggap sebagai khilafah apabila undang-undang yang memutuskan gerak-geri ataupun gerak kerja negara tersebut tidak diambil oleh syarak. Maknanya kata beliau, apabila negara-negara tu sistem yang menghukum boleh atau tidak itu bukan diambil oleh syarak, tetapi diambil daripada pendapat-pendapat ahli parlimen contoh, maka itu tidak dianggap sebagai kerajaan Islam. Kerajaan Islam hanya akan dianggap sebagai kerajaan Islam apabila penghukum bagi kerajaan itu adalah syariat. Jadi hukum hakam yang jelas-jelaslah. Baik hukum hakam yang tak jelas, yang perlukan beri ijtihad baru, maka perlukan kepada lahirnya mujtahid. Barulah bila timbul apa isu, mereka akan jawab, okey, pendapat syarak begini, akhirnya negara akan ikut. Dan kalau mereka sepakat pula, berlakulah ijma'. Ni idea beliau. Namun kalau kita rujuk apa yang disebut oleh guru-guru kita di sini, sebenarnya tidak akan lagi berlaku khilafah al-Islamiyah. Kerana baginda Nabi jelas-jelas menyatakan, al-khilafatu fi ummati salasuna sanah. Khilafah dalam umatku ini hanyalah 30 tahun sahaja. Dan bila dilihat, ke 30 tahun itu adalah era pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, disambung dengan Sayyidina Umar, disambung dengan Sayyidina Osman, disambung dengan Sayyidina Ali, dan ditutupi oleh Sayyidina Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Maksudnya dengan 5 orang ini habislah 30 tahun sebut. Dan akhirnya selepas itu berlakulah kerajaan beraja. Jadi kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, ketiga-tiga kerajaan besar ini adalah kerajaan beraja. Dia bukan lagi kerajaan dengan maksud khilafah Islamiyah. Jadi maknanya itu apa yang kita dengar daripada guru-guru kita lah, dengan dalil yang soreh daripada hadis Rasulullah SAW yang telah disebutkan tadi. Tak tahulah kalau ulama masih ada khilaf lagi dalam memahami hadis tu, saya tak pasti.
Kebetulannya saya tidak mendalami sangat perbahasan itu. Ala kuliah yang saya nak masukkan tadi adalah bagaimana idea beliau itu untuk melahirkan golongan mujtahidin. Kerana dengan adanya mujtahid, maka berlakulah ijma', maka akan berlakulah ijma'. Jadi tak apalah sama ada kerajaan itu akan, adakah memang boleh berlaku lagi al-khilafah Islamiyah ataupun tidak. Ya, tengoklah. Kalaulah apa yang disebut oleh Nabi itu yang Nabi maksudkan adalah memang tak akan berlaku lagi khilafah mereka hanya 30 tahun yang pertama, maknanya memang tak akan berlaku lah. Sebab Nabi bercakap berdasarkan wahyu, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maksudnya semua yang kita alami ini itu bukan kerajaan Islam. Itu semua adalah kerajaan, kerajaan beraja. Kerajaan beraja ataupun kerajaan yang bukan beraja. Macam di Malaysia bukan kerajaan beraja. Walaupun kita ada sistem agung sebagainya, tapi yang memerintah itu bukan, bukan, bukan sistem raja lah. Walaupun ada juga Zohi-Zohi itu macam ada juga apa, raja-raja ni ada peranan je lah, ala kulihan. Tapi yang saya tertarik itu adalah untuk melahirkan Al-Mujtahidun. Kerana dengan adanya Mujtahidun inilah mereka yang akan berperanan dalam memandu kerajaan yang mahukan syariat. Mereka akan pandu kerajaan tadi untuk menyatakan, okey, ini dibolehkan tuan, yang amat berhormat, yang ini bercanggah dengan syarak. Jadi akan, akan memandu kerajaan. Dan kita harap-harapnya moga Allah Ta'ala rezekikanlah Malaysia kita ni untuk dapat, supaya kita dapat melihat bagaimana negara itu tunduk dan patuh kepada, kepada syariat. Dan hari ini bunga-bunga tu dah ada. Bunga-bunga tu dah ada, alhamdulillah. Maknanya, okey, mereka di Malaysia berperanan untuk memastikan benda itu diundang-undangkan dan digazetkan sebagai undang-undang negeri. Peringkat awalnya mungkin akan dibuat di Kelantan. Baik, alhamdulillah, satu tugas yang baik. Dan kalau kita lihat, masyarakat umat Islam menyokong, dan benda ini sangat luar biasa. Merentasi pandangan politik. Dah jadi macam ceramah pula. Merentasi pendapat politik. Orang PAH pun sepakat, orang UMNO pun sepakat. Orang PAN tak berapa hangat lah. DAP tak berapa juga. DAP terus tolak lah. Mungkin ada yang setuju, tapi sorang-sorang dia lah. Para mufti pun setuju. Yang tak ada parti pun nampak macam dah setuju. Dia merentasi habis segala pandangan. Itu satu berita gembira lah. Sama ada Allah akan izinkan atau tidak, itu serah ke Tuhan lah. Kita redha dengan qada dan qada Tuhan tu. Kalau buat ke parlimen tiba dua orang tak setuju juga, buat macam mana? Tak boleh berlaku. Tak berlaku lah bersama kita. Kan? Wama wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang saya tertarik itu adalah ke arah melahirkan mujtahidun itu. Maknanya kalaulah kita mahukan negara kita itu dapat melaksanakan syariat, orang Malaysia berperanan untuk bawa lonjak supaya siapa dapat laksanakan. Okey, selepas mereka dapat laksanakan, siapa yang akan melaksanakan? Kalau bukan al-mujtahidun. Taib manil mujtahidun? Manil muta'ammiqun? Wa manil lazina akhazul ulum min suduri syuyuh laula nahnu? Jadi sebab tu, bila kita faham gitu, dia akan menyebabkan kita belajar ni, dia punya rang dia lain sikit. Rang dia tu lain sikit. Dia akan belajar, anak belajar ni supaya anak tahu ilmu. Nanti kau balik, nanti kau dapat kerja kan. Boleh jadi tok guru besar ke kan. Dan dia tak gitu lah. Kita lagi kita belajar supaya kita dapat memahami syarak. Mana tahu nanti, kalau ada peluang, orang nak minta pendapat syarak kata apa, kita pergi depan. Okey, berdasarkan apa yang saya belajar, gini, gini, gini. Berdasarkan ijtihad saya, gini, gini, gini. Akhirnya kita berjaya menyelesaikan apa namanya peranan yang sepatutnya dilakukan. Jadi sangat malanglah kalau orang Malaysia punyalah berhempas pulih. Yang doktor, yang bukan doktor. Yang pensyarah, yang bukan pensyarah. Yang petani, semua lonjak nak syariat sampai buat apa Kuala Lumpur ungu. Nah, kita tak buat di apa, di Mesir yang ungu lah. Ustaz Nazrul dah buat, saya malulah. Kata Ustaz Nazrul dah buat, cukup lah pada lah kan. Sebab wujudnya saya itu seperti Al-Adam. Okey, tapi kita letak jugalah ungu-ungu dekat dekat orang jauh ini. Mungkin kita menyokong juga tu. Kita ungu sebelum mereka sepakat lagi. Taufiq bin Allah. Okey, maknanya orang Malaysia nak ke arah itu. Tapi malang kalau kita yang ada, kita yang sujud ni, kita pun nak lonjak juga. Tapi lonjak sekadar sorak sama dengan dia. Dia pun tak apalah. Dia pun nak bawa, nak bersorak, nak tunjukkan tu, itu memang peranan orang sana. Tapi orang sini apa peranan? Dalami ilmu sebaik-baik mungkin. Supaya jangan nanti orang di Malaysia marah dan maki pula kita. Kuang hajar korang tu.
aku dah tak sempat mengaji, aku dah tak pernah masuk Al-Azhar, aku dah tak pernah belajar agama, tapi aku ada kefahaman agama, aku nak syariat, aku dah sampai bawa parlimen dah. Tiba-tiba korang ni tak belajar. Hampir betul. Ha, tak maulah dihampirkan kita akan datang. Ha, jadi, sekurang-kurangnya, hai, macam mana ni? Kita dapat Al-Azhar ni? Ada orang? Ada yang takut? Budak Mesir ada? Ha, begitu. Kita nak, kita ni dah kuasai dengan baik ketika itu insyaAllah. Tapi kalau kita pun semangat je belajar pun tidak tenggelam. Ha, macam mana akan datang? Marah orang sana nanti. Marah nema kat kita nanti. Eh? Jadi, kuasai dengan baik. Kita bukan kata nak ijma' tapi kita nak sampai kepada satu tahap yang kita juga sampai belajar dan mampu ke arah ijtihad. Sebab tu para hadirin rahmati Allah, oleh kerana ilmu Islam ni luas, setiap kita kena fikir dah. Apa tahu khusus kita? Oh, dia dah jadi majlis apa? Bukan majlis-majlis kitab dah ni kan? Ha, dia jadi semangat lebih pula kan? Baju merah kan? Ungu juga lah sikit kan? Okey kan? Dia, kita setiap kita ni dah kena fikir dah apa takhusus yang kita nak kuasai. Sebab untuk satu orang jadi ahli semua bidang pengsan lah, payah lah. Melainkan illa man rahimah rabbuh. Ana alim, wa ana faqih, wa ana muhaddis, wa ana lughawi, wa ana sarfi, wa ana balaghi. Berapa tahun belajar? 4 tahun je? Wow. Oleh kerana masa tak cukup kan, dan kita pula jarang, saya tak tahu dah, mungkin lah duk tenyih kawan-kawan ni selalu dah, tapi nak cari yang belajar 10 tahun ni tak tahu ada ke, kok dapat dah 2-3 ketul kot, yang lain mungkin seketul tu, yang ramai berketul ni mungkin tak lama lah kot, 4 tahun 5 tahun dah ada degree balik lah. Tapi jangan itu jadi cita-cita, target sampai PhD. Kau dapat semua ramai-ramai ni buat PhD kan puas hati kan, bukan apa seronok kan. Bukan susah apa? Duit tak ada, cari duit. Bukan susah, kan? Paling payah sekarang berdoa di Facebook, kan? Ya Allah. Dapatlah, kan? Tinggal lagi 1,000 lebih, ya? Baru lebih kurang 3-4 hari, ya? Kita alu tajrid, jangan takut, ya? Tuan jaga. Kita tak, bukan alu asbab dah. Kita tulis je. Tulis dalam doa, kan? Maknanya, saya nak sebut je, kita sekarang ni kena cuba nampak kita nak jadi orang apa. Kita nak takhusus apa. Okey, saya nampak gaya saya ni, saya macam nak kuasai ilmu hadis lah. Okey, kuasai betul-betul. Walaupun mungkin dia usul fiqh tak apa pandai sangat, mungkin bahasa lurah tu dan dalam tak apa tahu sangat. Tapi tak ada sebut dah ja'a Muhammadin, insyaAllah lah kan. Ja'a Muhammadun biiznillah. Tak ada lah ja'a Muhammadin. Dia tahu jugalah tapi kalau orang sebut, cuba Arab dia, cuba alamat-alamat dia. Alamat tu, raf'i apa dia, dhammah kot kan, okey lah. Maknanya dia boleh sikit-sikit tapi dia tak kuasai dalam. Tapi dalam bila hadis yang cakap lah, bahawa hadah sana dia kata. Tak tahu dah. Dia boleh sambung tu, bukan hadah sana. Ba'ana, dia boleh sambung tu, dia pakai pakar lah tu. Okey, kau dapat orang kelompok ni, main dia telah selesai dalam bidang hadis. Kita dah ada dah seorang pakar lain bidang hadis. Main satu orang dia main bahasa je. Bab nahu ni gila kepala, tapi bab fiqh dia tak pernah pandai sangat. Sikit-sikit boleh lah. Selesai dah, dia jangan terasa sedih pula. Dia memilih apa yang dia nak. Tengok dia minat di mana. Allah lorongkan dia minat di mana. Maka dia ambil dan dia kuasai semua bidang tu. Jadi katakan dalam ramai-ramai tu dapat 50 orang dalam semua bidang-bidang tadi. Ui. Tak pecah lagi Malaysia dengan orang alim. Selesai lah. Itu 50 orang kalau semua ni. Ha. Hui. Tak cukup makan kita. Tak boleh ceramah dah. Ha. Tak perlu panggil dah. Kami tak nak jemput. Tok Syekh kami yang mengajar di masjid tu, dia tu alim. Ha. Apa lagi yang kita nak? Jadi itulah peri pentingnya. Kita belajar-belajar lah juga Sufi apa semua ni. Tapi kena sedar bahawa tanggungjawab kita besar untuk masyarakat akan datang. Betul kami belajar penat-penat lagi tak dapat asana buat syariat. Tapi macam mana? Lah buat macam mana? Dah Tuhan tak izin, takkanlah kita langsung tak berperanan. Dah kalau contoh tiba-tiba tak boleh laksana juga. Kita peranan cara kita, apa yang kita boleh buat? Ajak orang pada kebaikan, cuba baiki mana-mana yang boleh. Di mana ruang yang kita ada?
Muslim tu insya-Allah dia percaya dengan qada dan qadar Tuhan. Dalam masa yang sama dia dia boleh mengisi di mana saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu taala. Hatta kalau tak ada peluang sekalipun, memang tak ada, memang dia tolak terus-terus syariat ni, tak ada. Tak apalah, kau orang kita dah belajar dan kita boleh menjaga diri kita dan juga ahli keluarga. Allah Taala tidak akan mensia-siakan kita. Ala kulli hal, semoga dengan ucapan biasa-biasa ni sahabat tersentuhlah sikit dan akan menguasai dengan baik. Dan ajaklah kawan-kawan yang lain. Itu ialah kan, yang mana kita cuba kenal-kenal yang dia OMS sikit tu, ajaklah sikit. Belajar syekh tu, kalau betul-betul kita nak laksana syariat, belajar betul-betul. Anda tak nak? Anda berpada dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allahu qadir ala kulli syai'. Okay, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Rabbuna yusahil amrakum insya-Allah. Khalas. Kan? Jadi kita yang dah belajar teruskan dan cuba ajak kawan-kawan dia. Dan jangan sedih kalau kawan-kawan tak dapat. Clear. Baik. Panjang itu kan, daripada kitab tu termasuk sini. Wa syar'u warada bi asmati hadhihi al-ummah. Adapun umat selain pada umat Nabi Muhammad, kesepakatan mereka itu tidak diiktibar, tidak menjadi hujah pada zaman mereka. Wallah alam, kalau berlaku juga ijma' pada zaman mereka, saya tak tahulah syariat Nabi-Nabi sebelum kita macam mana. Tapi yang kita bincang ni adalah ijma' dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah subhanahu ta'ala, wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Apabila berlaku ijma', maka ijma' adalah hujjah. Mai adalah sumber syarak yang tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh kita dah berlaku ijma', saya rasa kita kena bincang balik, kita bawa sesi parlimen balik. Saya tak setuju dengan ijma' orang dulu ni. Apa saya tak setuju pula? Saya tak setujulah. Kita pun kata qala rahimahullah wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Zaman mula-mula dulu orang dah berlaku ijma', kita yang zaman yang kedua tu, mungkin zaman yang dah puluh-puluh tahun ni, kena pegang juga ijma' yang lama. Tak ada istilah kita nak tukar ijma' lah, kita nak modify sikit pun nampak moden. Tak ada. Kalau masalah tu masalah yang sama, berlaku bersama kita, maka berlaku jugalah ijma' yang dulu. Contoh, zaman katakan 50 tahun atau mungkin 300 tahun lepas, mereka telah berlaku ijma' tidak boleh triflu, apa tadi? Ambubah ghas. Tiba-tiba zaman kita dia tak pakai gas sudah. Dia gas yang tak keluar api dah. Dan budak tu makin kalau dia ada dia sihat. Tak ada kesan apa, tak ada mudarat apa. Zaman dulu kata haram. Ada darat apa semua. Tapi zaman kita berubah. Maka kalau kita nak sepakat balik dan berlaku ijma', dan ijma' yang berlaku bercanggah dengan ijma' dulu, tak ada masalah sebab hakikatnya dia dua masalah yang berbeza Walaupun namanya sama mungkin. Tapi dia dua masalah yang beza. Tapi kalau masalah dia sama, benda yang itu juga yang telah dibincangkan oleh orang dulu, maka zaman yang kedua, zaman yang ketiga, zaman yang entah keberapa terpulanglah, tetap kena mengikut ijma' yang telah berlaku. Ini yang dimasukkan dengan ucapan Imamul Haramain, wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Ijma' menjadi hujah ke atas orang zaman kedua, iaitu zaman setelah berlakunya ijma'. Berlaku ijma' zaman kita wajib ikut. Habis zaman kita, mati habis semua orang, budak-budak apa, anak-anak kita pula yang besar zaman tu, mereka pun kena ikut. Mati mereka, datang cucu kita membesar, mereka pun kena ikut. Begitulah keadaannya. Setiap zaman mesti mengikut sebarang ijma' yang telah berlaku. Wa fi ayyi 'asrin kan. Maksudnya wal ijma'u aidan hujjatun fi ayyi 'asrin kan. Maknanya kalau yang tadi tu, yang mula-mula tadi ala al-'asr tsani, itu nak bincang okey, ijma' ni dia punya kuat kuasanya sampai bila? Bila orang sampai bila orang kena ikut? Tak sampai bila-bila. Itu yang dimasukkan dengan pertama al-'asr tsani. Adapun wa fi ayyi 'asrin kan, maksud dia takdirnya wal ijma'u hujjatun fi ayyi 'asrin kan. Ini Imam Rahman nak bagi tahunya bahawa okey, kalau mula-mula tadi sampai bila kita kena ikut ijma', sekarang bilakah boleh berlaku ijma'? Orang zaman dulu juga, orang zaman sekarang boleh tak kalau kita nak sepakat, kita jumpa semua mujtahid,
keputusan sepakat berlaku tak ijma'? Ke ijma' hanya zaman Nabi Muhammad je, atau zaman sahabat je, atau zaman tabi'in je boleh berlaku ijma'? Zaman selepas tu dah tak boleh, haram kamu sepakat. Macam mana? Kata Imam Al-Hamain, wa fi ayyi asrin kan ay yajuzu ay wal ijma'u aidan hujjatun fi ayyi asrin kan. Maknanya kalau asal berlaku saja ijma', berlakulah hujjah. Bila berlaku je sepakatan, berlakulah ijma'. Potong kata, tapi ijma' berlaku zaman moden. Tak berlaku zaman salafus soleh, tak kira. Sebab wal ijma'u hujjatun fi ayyi asrin kan. Dan bila berlaku ijma', ha, berkuat kuasa lah ijma' itu sampai ke hari kiamat. Okey, setakat ni ada soalan? Ijma' dengan jumhur. Jumhur pendapat kebanyakan ulama'. Ada ulama' yang tak sepakat dengan jumhur. Tapi ijma' ittifaq jami' ulama'. Jadi kalau jumhurul ulama', maknanya kebanyakan ulama' pendapat begini. Tiba-tiba ada 2-3 orang ataupun seorang. Kumpul semua mujtahid. Timbul satu masalah. Bayi tabung gas tadi. Yang datang 20 orang. 9 orang kata haram. Main satu orang kata, saya minta maaf, saya cuba juga ijtihad tu. Tapi saya tak nampak haram. Bagi saya, benda tu adalah jaiz. Hah. Maknanya ketika itu tidak berlaku ijma'. Ada berlaku tak jumhur ulama' berlaku? Iaitu 19 orang tadi. Mari kita kata, wa fi hadzal ijtima' lam yan'aqid al-ijma', lakinnal jumhur ala hurmati tifli ambubah buturas. Okey? Itu beza di antara ijma' dan juga jumhur. Jumhur maksud dia mu'zam, mu'zamul ulama'. Dan kita tidak diwajibkan mengikut pendapat mu'zam ulama'. Kita diwajibkan berpegang dengan pandangan mujtahid, walaupun mujtahid itu seorang-seorang dia je. Pendapat dia bercanggah habis dengan pendapat mujtahid lain, tidak kisah. Yang penting kita berpegang dengan kalam seorang mujtahid. Wala yushtaratu inqiradul asri ala sahih. Ini satu masalah. Satu masalah yang dibincangkan dalam perbahasan ijma', iaitu inqiradul asr. Kalau ikut terjemahnya, wala yushtarat, tidak disyaratkan inqiradul asr, habisnya zaman, hancurnya zaman, inqirad berlalunya zaman, berdasarkan pendapat yang sahih. Apakah maksud inqiradul asr? Apakah yang dimaksudkan dengan berlalunya zaman? Maksud dia mujtahid yang sepakat tadi, katakan 20 orang tadi, mereka datang buat persidangan. Dalam persidangan tu mereka akhirnya sepakat bayi tabung gas ni haram. Pertama kerana dia memanah korang, dia kena nak mengamuk ni nanti sebab badan dia penuh gas. Yang kedua, kita pegang dia boleh melecur. Yang ketiga, ikutlah apa benda je mudarat-mudarat yang dia bincangkan tadi tu. Baik. Bila mereka sepakat, berlaku tak ijma'? Berlaku. Okey. Boleh tak ijma' tu terbatal? Kalau ikut pendapat jumhur, tidak boleh terbatal. Tapi, kata orang, tapi tak mustahil mujtahid ni bila balik rumah, seorang tu dia balik rumah. Tadi dia sedaklah kata haram, 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 haram. Dia balik rumah, dia menung balik. Macam tak haram lah. Dia pun buat kajian balik seorang dia. Setelah dia buat kajian ni, jumpa hadis dia untuk, tak boleh membohong hadis pula. Dia jumpa dalil lah yang membuktikan bahawa tifu ambubah ni tadi adalah halal. Dia pun terus send dalam grup geng mujtahid tadi. Dia pun masuk lang, dia pun apa tulis dalam grup tu. Dia kata, eh kawan-kawan mujtahid, saya ni tadi mikir balik, jadi saya tarik balik lah saya punya pendapat. Saya tak sepakat dengan kawan-kawan yang lain. Bagi saya, tiflul ambubah ni adalah adalah jaiz. Jadi macam mana? Grup tu kata apa? Oh ya ke? Tak apalah, kalau itu kita batalkan lah. Kita buat tarik balik ijma'. Begitukah? Begitukah?
pendapat yang kuat mengatakan geng-geng tu kata apa? Ya akhi, haram entah buat begini. Entah kena ikut pendapat kami. Tapi anda berisytihad. Isytihad entah tertolak. Kenapa? Sebab Nabi kata la tajtamiu ummati ala dalalah wa qad ijtama'na wa ajma'na wa ijma'una hina izin ma'sum izan anta khalafta al-ma'sum izan anta ma'al khata' baht wa nahnu ma'al haq baht. Jadi ketika itu dia kata, oh, astagfirullah ni terlupa pula pembahasan ni. Padahal itu dalam waraqah pun dia kata terlupa hadis tu. La tajtamiu ummati ala dalalah. Dia kata, saya tarik balik lah. Jangan leftkan saya. Okay? Jangan leftkan saya. Akhirnya, okay, selesai lah. Dia kawan balik lah. Itu bagi pendapat mu'zam ulama'. Ada ulama' kata apa? Apabila mereka sepakat, walaupun mereka telah sepakat, masih tidak lagi boleh ditulis berlaku ijma'. Bila boleh tulis? Apabila semua yang ijma' tadi meninggal dunia akhirnya. Dalam keadaan mereka kekal dengan pendapat mereka tadi. Sebab apa? Sebab tidak mustahil si mujtahid yang telah sepakat tadi akhirnya tarik balik. Macam kes saya tadi. Yang saya ceritakan tadi. Bila dia tarik balik, pendapat kedua kata apa? Pendapat yang muqabil sahih kata apa? Kalau dia tarik balik, dia berhak tarik balik. Maknanya tak berlakulah ijma'. Maknanya pendapat kedua berpendapat inqiradul asri syartun fi hujjiyatil ijma'. Selagi tidak berlaku inqiradul as, maka selagi itulah ijma' itu tergantung-gantung. Tak pasti lagi betul-betul ijma' ataupun tidak. Kalaulah kebetulan seorang meninggal dalam waktu Al-Fatihah, sahabat kita meninggal, elok kita sebut Tiful An-Nabi, dia balik rumah, dia punya ambubah meletup meninggal. Al-Fatihah. Besoknya Al-Fatihah. Al-Fatihah kenapa pula? Kawan kita pengurusi baru ni meninggal juga. Daripada 20 orang kita tinggal 18 orang. Lepas tu suam meninggal. Suam memang kata, eh kenapa kita ni kan? Asyik meninggal je ni. Akhirnya meninggal seorang. Tinggal 2 orang lagi kali. Hai kita ni. Okay, Tiful Ambubah punya pasal ke? Semuanya meninggal ni. Semuanya kes meletup apa? Meletup tabung gas ni. Entahlah kita tak tahu apa cerita. Tengah-tengah dia meninggal, boom. Ah, apa satu? Al-Fatihah. Isteri kata, tengah saya punya suami tadi bermesej dengan kamu, meletup pula tong gas rumah kami. Kalau dah dia tinggal awak seorang je. Jadi grup tu habis tinggal dia seorang. Dia pun left lah grup tu sebab dia seorang je kan. Sedang dia sedih, tiba-tiba meletup juga tonggeh kat rumah dia. Akhirnya dikeluarkan langsung khabar. Semua mujtahid yang membincangkan bayi tabung gas meninggal dunia kesemuanya kes tabung gas juga. Namun dengan sebab mereka telah meninggal dunia dalam keadaan mereka tak tarik pun mendapat mereka tadi, maka dengan kematian mereka kita raikan berlakunya ijma'. Sebab berlaku inqiradul asr di sisi mazhab yang tidak muktamad ini. Okey? Maknanya bagi yang berpegang dengan pendapat muktamad ni, ijma' hanya akan berlaku apabila semua mujtahid meninggal dunia, semua mujtahid yang telah sepakat tadi meninggal dunia dalam keadaan tidak ada seorang pun yang tarik balik apa yang mereka telah sepakati tadi. Kalau ada yang tarik balik, maka terbatallah ijma'. Atau tak tarik-tarik pun tapi tak meninggal-meninggal. Dia kata, bila nak meninggal geng mujtahid ni, bagi kita nak tulis dalam rekod ni berlaku ijma' ni. Dia orang dah sepakat lah, tapi dia orang tak boleh meninggal lagi. Kita tunggu kejap lah. Tunggu punya 100 tahun berlalu, tak meninggal-meninggal. Yang nak tulis tu pernah meninggal lah. Yang bahagian kementerian yang nak menulis tu lah. Masuk 100 tahun yang kedua, tak meninggal-meninggal kok. Mujtahid kata, kita ni pekin. Tak meninggal-meninggal pun ni. Mula kita berdoa ke Tuhan sebab ramai orang tension sebab orang nak tunggu, nak tulis kita punya ijma' tu sebab dah 500 tahun tak berlaku ijma' ni. Kita dah sepakat dah tapi tak mati-mati buat kita ni. Kamu macam mana pendapat kamu semua? Sepakat? Sepakat ke? Sepakat nak mati ke? Kawan-kawan ni kata, bukan sepakat nak mati. Sepakat tak dengan pendapat lama kita ni? Kita sepakat memang bayi tabung gas ni haram. Mohon kalau kita berdoa ke Tuhan, biarlah Tuhan ambil nyawa kita supaya gembira hati orang boleh menulis ijma'. Dia pun berdoa, akhirnya mati habis semua.
Bila mati semua orang kata, yeay, dah mati dah musyrik tadi, dia pun boleh berlaku ijma' kerana telah inqiradul asr. Itu yang dimasukkan dengan inqirad al-asr. Ha, cuma contoh tu tak dijumpai dalam kitab-kitab sufi. Jangan salah faham pula. Okey, tapi pendapat ni pendapat yang yang tidak mu'tamad ni, pendapat as-sahih, pendapat yang kuatnya di sisi para ulama usul adalah tidak disyaratkan inqirad al-asr. Maknanya kalau mujtahid tadi telah sepakat bahawa hukum bayi tabung gas itu adalah haram, elok saja mereka sepakat, terus boleh keluar dalam akhbar berlaku ijma'. Hari kedua, mujtahid yang salah seorang mujtahid kata, saya tarik balik. Polis kata, awak akan didenda kerana bercanggah dengan ijma'. Dia kata, saya ijma' tu. Tapi saya dah mengkaji balik. Dah, tak boleh terima dah sebab, sebab apa namanya, ijma' telah berlaku. Dia kata, saya tarik balik. Polis tu kata, tak faham bahasa tu. Kan kita ni pegang pendapat yang kuat. Inqiradul asri laisa syartan fi hujjiyatil ijma'. Jadi pendapat yang kuat akan mengatakan, asal saja sepakat para ulama usul dalam satu masalah, berlakulah ijma' sekalipun yang 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 mujtahid yang bersepakat tadi tak mati-mati lagi. Hatta kalau dah mati pun, kalau mati, kalau kalau mereka meninggal dunia sekalipun, meninggalnya mereka atau tidak meninggalnya mereka tidak memberi kesan kepada ijma' yang telah berlaku. Kalau mereka tarik balik, tak diiktibar tarik balik tadi. Ini pendapat pendapat kumpulan yang kuat. Adapun pendapat kumpulan yang kedua, mereka akan berpendapat bahawa ijma' hanya akan menjadi hujah apabila semua mujtahid tadi tidak berubah pendapat dan dalam masa yang sama, semua musyrik tadi akhirnya meninggal dunia. Kenapa? Selagi tak meninggal dunia, selagi itu ada kemungkinan akan berubah pendapat. Tapi kalau telah meninggal dunia, ah, sempurnalah. Selepas mereka meninggal dunia, satu orang bermimpi bertemu dengan musyrik yang telah ijma' tadi. Dia kata, saya tarik baliklah. Saya dah meninggal dah, tapi saya tarik balik. Setelah kami berada dalam barzah, kami mendapati bahawa yang betul sebenarnya begini-begini. Kami tersilap. Jadi orang yang terjaga tu pun bagi tahu kepada mufti macam tu. Saya mimpi jumpa Tok Wali yang meninggal. Dia kan terlibat dengan ijma' tu. Ah, kenapa? Dia kata tarik balik. Jadi mufti tu kata tidak diiktibar kalam orang, orang mati. Sebab ijma' telah ber, telah berlaku dengan sebab inqiradul asr. Ni bagi pendapat yang yang kedua lah. Bagi yang meletakkan bahawa inqiradul asr adalah syarat kepada hujjiyatul ijma'. Okey, setakat ni faham tak? Dengan contoh mengarut yang saya buat tadi. Faham? Ingatkan tanya soalan? Ada siapa nak tanya soalan? Ha, setakat ni faham tak? Ini semua sedih ni apa ke sebab kelas larut malam? Boleh eh? Itu yang dimasukkan dengan inqiradul asr. Dulu memang saya pun tak faham apa tu inqiradul asr. Maknanya ilmu ni mau tak mau dapat kena mesti dah dengan para ulama ke. Sebab kalau asas-asas inqiradul as, zaman habis benda ni. Zaman apa yang habis? Oh, kita tak jelas lagi. Tapi bila kita menadah, rupanya inqiradul as yang dimasukkan di sini adalah wafatu jami'il mujmi'in. Kematian seluruh mujtahid yang telah bersepakat tadi. Bahaya eh. Kalau tak ambil dengan masyayikh boleh rosak. Sebab dia jadi istilah ni. Inqiradul asri istilah yang digunapakai dalam kitab-kitab. Akhirnya diwarisi sampai kepada kita. Kalau kalau satu orang dia tak belajar dengan masyayikh, dia main terjemah kitab ni habislah. Dia kata bila berlalu zaman dah tak berlaku ijma' dah. Kalau dulu zaman Pop Yeye, sekarang Pop Yeye dah tak ada. Dah jadi zaman lain. Okey, telah inqiradul asri. Walaupun mujtahid tak mati-mati lagi. Dah kita kata salah tu. Maksud inqiradul asr adalah wafatu jami'il mujmi'in. Itu yang dimasukkan dengan inqiradul asr. Qala rahimahullah wala yushtaratu inqiradul asri 'ala sahih. Maksudnya ada khilaf dalam masalah ni, tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat mengatakan inqiradul asr bukan menjadi syarat. Maksudnya as-sahih ni adalah ar-rajih.
kita ambilkan sikit lagi boleh? Eh, habis tu ya, masalah ijma' sikit lagi ya. Fa'in kulna, kalau kita berkata, maksudnya kalaulah kita ni berpendapat dengan pendapat yang marjuh tadi, dengan pendapat yang tidak kuat tadi. Fa'in kulna inqiradul asri syartun. Jadi kalaulah kita berpendapat bahawa kematian mujtahid itu yang telah sepakat tadi itu syarat kepada berlakunya ijma'. Maksudnya kita berpendapat dengan pendapat marjuh, tidak berpendapat dengan pendapat rajih. Baik, apa kesan daripada pendapat ini? Hanya orang yang berpendapat dengan pendapat marjuh ni, apa lagi pendirian mereka? Wa fa in kulna qiradul asri syartun fayu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim. Maka akan diiktibar juga ucapan orang yang lahir pada zaman mereka. Watafaqah, kemudian budak yang baru lahir ni akhirnya masuk madrasah mujtahid tu, akhirnya sampai dia layak jadi mujtahid pula. Cumanya katakan isu bayi tabung gas tadi tu yang sepakat adalah berlaku ijma' tadi pada tahun bila? Katakan tahun 2000 berlaku ijma'. Tapi zaman tu mereka berpegang dengan pendapat marjuh, jadi mereka tak dapat nak tulis lagi lah berlaku ijma'. Cuma dia orang kata, ingatlah, kalau mati kita semua ni, pesanlah dekat anak-anak kita bahawa berlaku ijma' bila semua kita telah meninggal dunia. Sebab kita berpegang dengan pandangan yang mengatakan inqiradul asri syartun fi hujjatil ijma'. Akhirnya tahun 2000 tu mereka sepakat dah bahawa bayi tabung gas adalah haram. Salah seorang mujtahid tadi, dia kahwin lepas tu. Dia punya seronok sebab berlaku ijma'. Dia baru je mujtahid, lepas tu bila tahun tu dia jadi mujtahid, berlaku ijma' pula tahun dia. Seronok saya terus kahwin. Cari terus. Menunjukkan rasa gembira dia. Carilah orang kolor kasar macam tu kan. Betul? Kenapa pakai senyum? Sebab dia jadi mujtahid tadi kan? Akhirnya selepas dia orang sepakat tahun 2000 tu, dia seorang tu kahwin. Dia kahwin tahun tu juga dapat baby. Baby dia pun membesar dalam dunia mujtahid. Dia tengok ayah dia belajar, ayah dia study, dia pun seronok. Dia pun kecil-kecil apa warakat dah. Bila dia masuk ruak je, dia kata, baru nak apa kata kan. Yang mengajar pun tak apa lagi. Dia dah apa pada umur 2 tahun dia dah. Apabila dia duduk dengan ayah dia, dia tengok ayah dia duduk munakasyah sama-sama kawan-kawan mujtahid yang 20 orang ni, setelah berlalu 10 tahun, anak ni, dia punya IQ gila punya dahsyat. Sampai bila dia orang uji, ini mujtahid juga ni. Dah sampai tahap istiak umur 10 tahun. Akhirnya jadilah anak salah seorang mujtahid tu, mujtahid bau. Jadi apa yang mereka kena lakukan? Dia kata, kita ni tahun 2000 lah, itu kita dah sepakat dah. Tapi ni mujtahid baru timbul ni. Nanti kalau kita mati, tak tanya pendapat dia, tak boleh juga berlaku ijma' ni. Jadi jom kita tanya pendapat. Awak tanya ayat anak awak, apa pendapat dia dalam masalah bayi tabung gas ni? Maknanya dia kena mengambil juga pendapat si budak yang baru jadi mujtahid ni. Walaupun ketika berlaku ijma', dia tak lahir lagi. Sebab ayah dia kahwin lepas tu. Cuma dia ni cepat. Sebab dia hidup dengan dunia pembelajaran. Bukan dunia malas-malas kan. Dunia hafal-hafal matan. Bukan dunia nak menggatel kan. Akhirnya dia mujtahid dalam usia 10 tahun. Ayah dia kata, nak, abah nak cerita sikit ni. Benda apa? Apa pendapat kamu terhadap bayi tabung gas? Hah? Apa dia bayi tabung gas? Dia buat first time dengar. Oh, tak tahu. Untuk pengetahuan kamulah kata. Bayi tabung gas ni begini pun cerita. Bayi ni dia dimasukkan dalam tabung gas. Dia tolak, akhirnya masuk dalam tabung gas. Dibiarkan selama 6 bulan. Dia dengan scam semua, dia akan bernafas. Kita bubuh lah berapa oksigen. Sebab gas tu, ia semuanya oksigen kan. Bubuh, nantilah kali dia akan membesar. Dia akan ketuk tabung gas tu. Jadi kita akan pecahkan supaya dia dapat besar. Tapi dia ni panas. Sebab dia 6 bulan dengan gas. Gas pula campur dengan gas monoksida macam-macam lah semua tu. Jadi
apa pendapat kamu? Ayah punya pendapat apa? Untuk pengetahuan kamu, ayah dengan kawan-kawan ayah 19 orang tu, kami dah sepakat dah tahun 2000 kamu tak boleh lagi benda tu. Bahawa haram. Kamu sekarang ni jadi mujtahid. Ayah dengan kawan-kawan pula berpendapat ijma' hanya berlaku setelah inqiradul as. Sekarang kamu pula baru timbul. Ya, macam mana pendapat kamu? Dia pun, oh ayah, bagi saya dengan ijtihad saya apa semua, budak tu tak haram ya. Tak haram buat bayi tabung itu. Hah? Betul ke? Tak haram ya. Ijtihad saya begitulah. Tapi ayah, yalah ayah, ayah tak tahu ke mujtahid tidak boleh berpegang kalau mujtahid lain. Ayah tak boleh paksa saya. Tapi kamu nak lawan ayah? Bukan lawan ya, kata. Habis tu kamu tak nak taat. Ayah, memang kena taat. Tetapi la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Saya mujtahid ya, wal mujtahid la yuqali. Cuba ayah buka mata orang kau boleh. Ah, kata betul. Okey, selesai. Dia pun mesej ke kawan dia. Kawan-kawan semua orang. Anak saya tak sepakat lah. Alamak, tak jadilah ijma. Anak kamu punya pasal, kita mati pun tak berlaku ijma. Ha, sebab apa? Yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqah wa sara min ahli al-ijtihad. Kalau budak tu pula, tadi dia tak setuju. Katakan dalam situasi dia, bila ayah dia terang pasal bayi tabung gas apa semua. Dia kata, kalau begitu saya pun sepakat dengan ayah. Ayah dia pun kata, masuk dalam grup lah. Kamu dah jadi mujtahid, lupa pula. Dia pun add anak dia dalam grup. Dalam grup tu, anak dia berkata, saya sepakat dengan pakcik-pakcik semua. Wahai pakcik-pakcik mujtahid, bahawa sesungguhnya bayi tabung gas haram. Alhamdulillah. Dia orang kata, jom, kita ni lah. Tunggulah. Seorang-seorang nanti pergi, kalau tak berubah pendapat, ijma' lah kita. Lepas tu meninggal lah, meninggal. 20 orang meninggal, tinggal budak tu tak meninggal. Berlaku tak ijma' lagi? Tak berlaku lagi. Budak tu kata semua orang dah meninggal dah. Pakcik-pakcik saya, musyrik semua dah meninggal. Tinggal saya je. Dulu kami pernah sepakat, tapi saya ni duduk ada lagi. Jadi tak boleh nak kata ijma' tu. Sebab kami berpendapat dengan pendapat marjuh. Dia kata, marjuh pada kamu, rajih pada kami. Dia kata. Jadi kami berpendapat ialah inqirad asli syar. Jadi semuanya dah inqirad tinggal saya je. Jadi ketahuilah wahai anak-anak murid saya, kalau saya qalu nanti dan saya tak berubah pendapat, maka ketahuilah bahawa bayi tabung gas adalah haram bil ijma' iza kuntu mayyitan. Elok dia cakap itu, sakit dada dia dan qalu dia masa tu. Maka anak-anak murid sambil-sambil sedih tu mesej, berlaku ijma' dah, alhamdulillah. Ijma' berlaku dengan kematian Al-Fatihah. Berlakulah ijma' dengan sebab kematian Tok Guru terakhir, kerana ayah-ayah ni semua meninggal lama dah. Dia tu tak meninggal. Akhirnya meninggalnya dia, berlakulah ijma'. Sebab diiktibar kalam budak yang lahir setelah setelah kesepakatan berlaku, dan budak tu membesar akhirnya jadi mujtahid. Dia pun kita tanya pendapat juga. Okey? Fayu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad. Walahum ayyarji'u an zalik. Ha, ni yang kedua. Bagi kesan kita berpendapat bahawa inqiradul asri syartun, kesan kedua dia apa? Setelah kesan pertama tadi kena diiktibar kalam budak yang baru lahir tadi. Kesan yang kedua, setiap mujtahid tadi dia berhak tarik balik apa yang mereka faham sebelum ni. Sebab selagi tidak berlaku inqiradul asr, maka tak berlakulah ijma'. Selagi tak berlaku ijma', maka tidaklah seseorang itu dianggap berdosa kalau dia bercanggah dengan pendapat yang dia sendiri dulu pernah berpendapat dengan pendapat lain. Sebab yang haramnya berlawan ijma'. Ijma' tak berlaku lagi. Sebab ijma' hanya berlaku apabila inqiradul asr. Bagi pendapat ni lah. Jadi maknanya setelah mereka sepakat bahawa bayi tabung gas tu haram, seminggu lepas tu seorang mesej dalam grup, grup mujtahid tu, saya tarik diri lah. Apa yang saya sebut sebelum ni, saya hormati pendapat semua, tapi setelah saya kaji, sebenarnya tidak haram bayi tabung gas ni. Jadi kau kata, oh ya ke, tak apa, khair insyaAllah. Main tak berlaku ijma' lah, itu je lah. Kamu berhak, tapi kami tetap dengan pendapat kami. Saya masih lagi berpegang dengan pendapat yang lama. Jadi ketika itu berlakulah khilaf di kalangan para ulama' yang sebelum tu mereka telah sepakat.
Tapi sepakat mereka tak jadi ijma' kerana salah seorang tarik diri daripada pendapat sebelum ini. Jadi di sisi pendapat kedua yang marjuh ini, mereka berpendapat setiap mujtahid walaupun mereka telah sepakat tidak berdosa untuk mereka tarik balik pendapat mereka. Tapi di sisi ulama' yang pertama, yang pendapatnya rajih, yang kita mengatakan tidak diiktibar inqiradul as, dua-dua syarat ni tidak terpakai. Dua-dua perkara ni tidak terpakai. Apabila 20 orang tu ijtihad, 10 tahun lepas tu lahir mujtahid baru, mujtahid baru tu kata, saya berpendapat bahawa bayi tabung gas adalah halal, tak macam mujtahid-mujtahid 10 tahun lepas. 10 orang kata apa? Awak ni apa ni, kata ijma' adalah hujah fil asri sani. Jadi awak kena pegang pendapat kami walaupun awak sendiri ada idea sendiri. Tak boleh awak bercanggah dengan pendapat kami kerana telah berlaku ijma' dan Nabi sebut la tajtami'u ummati ala dalalah. Dan yang kedua pun tak boleh berlaku dalam mazhab yang pertama. Selepas mereka sepakat pada hari Isnin, hari Jumaat seorang kata, saya berpendapat bahawa 9 bayi tabung gas halal. 19 orang kata, ya akhi taqillah, kamu tidak boleh tarik balik kerana Nabi sebut la tajtami'u ummati ala dalalah. Okey. Boleh tak tu? Semua faham? Baik. Wal ijma'u yasih. Saya rasa kita berhenti sangat ini dahulu. Kita dah main dekat sejam setengah tadi. Sulfik ni lama-lama punya setengah je. Kalau dua jam tu boleh lagi tu, memang sahabat ni adalah min kibaril ulama, insyaAllah biiznillah. Habis tu berhenti awal ni jadi apa? InsyaAllah min kibaril ulama biiznillah. Kita berhenti setengah ini dahulu supaya kita dapat mengambil nafas bagi kita menyelesaikan masalah dengan baik, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Ada sebarang persoalan? Adakah ijma' boleh membatalkan ijma'? Tidak boleh. Sebab tidak boleh berlaku lagi ijma' selepas ijma'. Melainkan sekiranya, yang saya sebut tadi, tidak sama surah. Ijma' mula-mula kata bayi tabung gas haram. Mari 10 tahun, 20 tahun lepas tu, dia orang kata bayi tabung gas halal. Orang kata, awak ni mana boleh bercanggah ijma'? Dia kata, dah, ijma' lama dulu, dia pun pakai gas yang bahaya. Zaman kita ni, gas tu dah tak ada dah. Orang pakai gas yang tak bahaya. Jadi, bayi tabung gas zaman kita ni, dah tak macam bayi tabung gas dulu. Jadi, kami berpendapat bayi tabung gas adalah halal. Bila kami bincang, semua sepakat. Jadi, zahirnya terbatal ijma' yang pertama. Tapi, hakikat dia terbatal. Kerana ijma' pertama dalam masalah lain. Manakala ijma' kedua dalam masalah lain. Tapi, kalau mereka batalkan ijma' pertama, tak boleh. Kenapa? Hadis Nabi jelas mengatakan la tajtami' ummati ala dalalah. Mereka kamu macam mana kamu boleh sepakat pula bercanggah dengan kebenaran? Tak boleh. Ada lagi soalan? Ijma' adakah boleh berlaku dengan paksaan? Kalau berlaku paksaan, tidak berlakulah ijma'. Awak nak kata halal tak halal? Kalau kata halal, ni pistol untuk pengetahuan lah. Ni pistol, bagi tahu je, bukan apa. Kami ni semua dah kata, dia 20 orang. Biasanya kamu yang suka buat spoil. Tiap-tiap kali kita liqa', tiap-tiap kali kita liqa', kita niat nak ijma', mesti kamu cengah pendapat. Tak ada nak buat contoh, contoh baru dah datang kan. Okeylah, kita buat contoh yang itulah. 20-20 orang nak ijtihad ni. Apa namanya, menteri kata, untuk pengetahuan semua, kita hormat semua ijtihad. Tapi kita dah ada pendirian dah. Bayi tabung gas kena halal juga. Tak boleh kata begitu sebab awak tak sampai pakai ijtihad. Ijtihad ni kami yang boleh ijtihad. Katanya, kata kotor polis tu, ataupun katanya apa menteri tu, kata saya tak nak cakap banyak. Kita dah ada keputusan. Tapi awak kajilah. Cuma untuk pengetahuan lah. Kalau gamak-gamaknya kamu tak sepakat dengan kami, siap. Besok insyaAllah tahu dah nasib kamu. Seorang kena cincang, seorang kena tangkai kepala, seorang kena bakar, seorang kena lanyak, dia pun dilenyek dengan bulldozer, seorang lagi sikit je. Kita bagi letak dalam kandang buaya je. Beranilah kalau nak bercanggah.
Ramai-ramai tu kata, macam mana kita? Tak kuat iman kita ni. Okey, kita semua sepakat. Berlaku ke ijma'? Tidak. Sebab tidak ada daripada kerelaan. Jadi siapa yang dipaksa, dia tidak diiktibar tasarruf orang kena paksa. Jadi kalau mereka dipaksa, maka walaupun nampak macam ijma', akhirnya tidak ijma'. Sebab mereka sendiri tak sepakat. Tapi katakan dia kena paksa. Dua-dua ni, dia punya menteri tu kau begitu. Kami tak nak cakap banyak. Sebab kita yang cipta projek ni, kalau kamu kata haram, kita akan rugi berbilion-bilion. Tabung apa tong gas ni kami dah bawa banyak dah. Semua negara kami ambil tong gas sampai tak ada langsung tong gas negara lain. Main, orang akan beli tong gas kita dan dia akan beli naik harga. Kan? Tiba-tiba kamu nak berisytihar pula. Ingat. Kami nak tahu, jawapan mesti sama dengan kami. Akhirnya dia pun berkumpul. Macam mana kita ni? Menteri dah buat keputusan itu. Kita pula mujtahid. Menteri bukan mujtahid. Kalau kita beristihad ni, dia campak dalam dalam kandang rima apa ke? Macam mana kita? Kuat iman tak? Kuat kita. Kita kuat iman insyaAllah. Eh? Bismillah kita. Mulah perulilah hantaklah. Kalau kita takdir mati buat macam mana? Apa dia yang mati kan ke? Tak. Allazi yuhyi wa yumit. Wallah. Mulah kita beristihad. Lepas tu tengoklah apa pendapat kita. Dia nak matikan kita ke? Dia nak bunuh kita. Itu hak dia. Apa? Kita ni teruk pada Saharatul Fir'aun. Saharatul Fir'aun sujud pun tak pernah. Tiba-tiba bila mereka dapat tu kebenaran Nabi Musa tu bersama-sama, terus sujud pada Allah Ta'ala. Apa kita teruk sangat ke dengan berbanding dengan Saharatul Fir'aun? Kita ni dulu belajar Al-Azhar. Dia ruak jawi. Contoh. Akhirnya mereka pun kata, lantaklah dia kata apa. Kita istiak. Okey, buat kajian. Dia pun buat kajian macam. Lain kali setelah buat kajian, betul lah. Halal lah. Awak macam mana? Ah, halal. Awak takut ke dia? Dah. Apa sangat lah. Ingat dia seorang je boleh buat kita. Dia buat lebih kurang kata saya tampar dulu. Gitu, kan? Kata si mujtahid yang kedua tu. Dia membarai sikit orangnya. Tapi kalau kena getak, dia takut juga lah kan. Mereka pekat awak tu dibarai. Dibarai depan-depan tu lah. Depan menteri dia baik je kan. Betul? Ini semuanya sepakat ni. Oh. Tak ada kena pasal, tak ada kena pasal. Okey, kalau kita kabar lah ke dia. Dia pun kabar. Kami sepakat mengatakan bayi tabung gas adalah halal. Kata, bagus, ikut cakap. Dia ingat kau tu ikut cakap dia. Tapi sebenarnya tak ikut. Zahir macam ikut. Hakikatnya berlaku ijma'. Sebab tidak ada paksaan ketika itu. Walaupun dipaksa tetapi mereka tidak termakan dengan paksaan sebut. Cuma, subhanallah, setelah mereka mengkaji, pendapat mereka jadi sama pula dengan pendapat si menteri yang zalim tu. Tapi kalau semua sebenarnya haram syekh, tapi anda tak berani. Walaikulifullah nasailah usaha. Ini tak macam mana? Anda pun tak berani. Anak-anak kecil-kecil. Kalau ada besar-besar tak apa. Kecil-kecil usaha. Ini macam mana? Anak memang setelah buat kajian halal. Oh entah macam itulah. Entah. Anak buat kajian haram. Tapi anda tak berani kata haram tu. Campak ke buaya ni. Itu macam mana? Kita kata haram lah. Kita kata halal lah. Ikutlah pendapat yang kata halal. Walaupun saya tak sepandai. Saya tak setuju tu. Ketika tu apa yang berlaku? Tidak berlakulah ijma'. Kerana seorang kena paksa. Kerana ada yang buat keputusan secara tanpa suka rela. Wallahu a'lam. Tidak. Kalaulah. Subhanallah. Persoalan ni adalah kitab-kitab usul fiqh. Itu yang saya laju tu. Akhir tanya soalan tu akhir macam kita subik lah. Tak tanya? Tak sampai lagi. Tapi dah tanya soalan ni dijawab oleh ulama-ulama usul fiqh. Macam dia pasal sorak. Biasa-biasa je. Orang macam ni yang kita nak cari. Orang lain pun sama kan. Kenapa pilih kasih? Tak pilih kasih. Kasih semua kan. Okey. Perbahasan ini dijawab oleh para ulama usul. Apabila satu zaman tu tak langsung mujtahid menaikkan seorang. Adakah bila dia keluarkan pendapat berlaku ijma'? Tidak. Mana boleh canggah? Tak boleh. Tak boleh canggah pendapat dia? Tak boleh. Habis mana ijma'? Bukan ijma'. Kenapa pula? Kenapa bukan ijma'? Sebab ijma' kesepakatan. Ini bukan sepakat pendapat dia seorang je. Kebetulan zaman tu tak apa mujtahid lain tak ada. Dia seorang je mujtahid.
Maknanya pendapat dia seorang-seorang itu tak dipanggil sepakat, itu pendapat peribadi. Maka tak berlaku lah ijma'. Kalau begitu kita boleh lawan lah. Tak boleh lawan lah. Sebab tak boleh lawan pula? Sebab dia tu mujtahid, kita mukallid. Dan kutulannya, masalahnya baru timbul. Ulama' dah lama dulu tak ada pendapat. Dia pula berpendapat kata bayi tabung gas haram. Maknanya ketika itu wajib kita pegang pendapat dia. Bukan kerana berlaku ijma', sebaliknya kerana hanya dia seorang saja yang mujtahid, yang lain semuanya mukallid, tak ada pendapat yang lain. Maka wajiblah bagi mukallid berpegang dengan kalam mujtahid. Tak. Tapi untuk zaman itu, orang zaman itu semua tak boleh menyenyawakan anak mereka dengan bayi tabung gas. Sebab mujtahid yang seorang tu mengatakan bayi tabung gas adalah haram. Tapi kalam dia itu bukan menjadi sumber syariat. Tapi kalamnya wajib dipegang pada zaman itu kerana dia hanya dia seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Selepas dia meninggal, bangun satu orang, belajar-belajar anjin, akhirnya dia jadi mujtahid. Dia kata, saya berpendapat penyembahan tabung gas adalah halal. Orang kata, gila, semua kita dulu pegang pendapat mujtahid pertama. Dia kata, walaupun kamu semua dulu, atas saya dulu pun pegang juga dengan pendapat mujtahid pertama, sebab saya tak jadi mujtahid lagi masa tu. Tapi sekarang saya sudah jadi mujtahid, saya sudah berijtihad, ijtihad saya mendapati bahawa halal bayi tabung gas. Maka saya sendiri tak boleh kata haram. Sebab kalau saya kata haram, saya berpegang dengan kalam mujtahid lain, maka berdosa bagi pihak saya. Adapun bagi pihak tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sini sudah berlaku dua pendapat. Pendapat mujtahid yang lama yang telah meninggal dunia, Allah yarhamu, mengatakan haram. Saya pula baru je mujtahid semalam dan saya telah berijtihad. Saya cek masalah ni, sebenarnya bagi saya wallahu alam bahawa bayi tabung gas adalah halal. Maka terpulanglah sahabat-sahabat sekarang untuk berpegang dengan pendapat ulama yang meninggal sebelum ni atau pendapat saya. Maka pada ketika itu bolehlah manusia umat Islam berbeza pendapat. Ada yang pegang pendapat pertama, ahlan wasahlan. Nak pegang pendapat ulama kedua, ahlan wasahlan. Yang haramnya apa? Yang haramnya kalau mujtahid yang seorang pada zaman selepas kematian mujtahid yang pertama tu, dia pegang pendapat mujtahid pertama. Dia yang haram. Sebab haram bagi mujtahid pegang kalam mujtahid lain. Okey? Dalam masa yang sama, mujtahid sebelum muncul mujtahid kedua, haram orang lawan pendapat yang mengatakan bayi tabung gas adalah haram. Haram lawan. Sebab ketika itu hanya ada seorang mujtahid saja, belum lagi lahir. Mujtahid yang akan lahir tu, dia belum lagi mujtahid masa tu. Maka ketika itu hatta dia pun yang bakal menjadi mujtahid, walaupun dia kata ikut adatnya 5 tahun lagi saya sampai peringkat ijtihad ni. Cuma kalau ikut sekarang takat ni lah, saya tak jadi mujtahid lah. Tapi takat saya kaji ni halam ni. Aku kata kamu tak jadi mujtahid lagi. Selagi tak jadi, kena pegang pendapat mujtahid lama yang mengatakan haram bagi tabung gas. Okey. Kalau apa namanya mujtahid yang pertama tadi, sahabat kita yang satu lain, siapa nama lagi? Taqiyan. Mujtahid pertama tadi mengatakan bayi tabung gas adalah haram. Selepas tu dia meninggal. 10 tahun selepas kematian dia, lahir seorang mujtahid yang kedua. Dia pun bersama pendapat dengan mujtahid yang pertama yang mengatakan bayi tabung gas adalah haram. Berlaku tak ijma'? Tidak berlaku ijma'. Kerana al-ijma' ittifaqu ulama'i ahlil asr ma'annahuma fi asrayn. Al-mujtahid awal fi asr wa summa tufi summa wulid al-mujtahid asani wa huwa fi asrin akhar. Izan laisa huma laisa fi asrin wahid. Ma anna al-ijma' la budda an yakuna al-ittifaq baina al-ulama wa hum mu'asirun wa hum ya'ishuna fi asrin wahid. Ha? Al-aqal dua orang lah untuk berlaku ijma'. Al-aqal berlaku dua orang ni pada satu zaman. Saya jadi mujtahid, Ustaz Taqi jadi mujtahid, kita sepakat okey berlaku lah ijma'. Kira dia mesukutkan yang pertama.
Sahabat kita tanya, Ustaz Taki banyak tanya. Mujtahid mula-mula yang meninggal tu kata bayi tabung gas adalah haram. Selepas 10 tahun kematian dia, dan dia masih hidup, dia banyak bagi semangat kuam. Janganlah saya seorang tu, tunjuk sama-sama ni saya seorang. Mana pergi kawan-kawan saya yang pemalih tu tak nak jadi mujtahid? Kan? Akhirnya dia bagi galakan, menyebabkan orang zaman tu, anak-anak zaman tu semangat belajar. Dia pun tubuh ruak itu, ruak ni untuk belajar haji. Akhirnya, selepas 10 tahun kematian mujtahid, muncullah 5 orang mujtahid baru. Dan akhirnya mereka pun bincang. Macam mana kita dulu? Ingat tak Tok Guru kita yang dulu mujtahid tu? Tapi masa tu kita tak ada mujtahid lagi lah. Dia kata bayi tabung gas haram. Saya pula semalam mikir benda ni halal. Kamu yang berempat ni macam mana? Dia kata kami sebenarnya pun empat begitu. Bayi empat orang campur dengan seorang ni lima orang. Lima-lima mereka berpendapat bayi tabung gas adalah halal. Bayi tabung gas adalah halal. Jadi adakah ia berlaku ijma' atau tidak? Berlaku ijma'. Maknanya apa? Maknanya pendapat mujtahid yang lama itu adalah salah di sisi Allah Ta'ala. Manakala pendapat yang betul di sisi Allah adalah bayi tabung gas adalah halal. Habis tu orang zaman tu yang pegang apa namanya bayi tabung gas haram tu, dia orang berdosa atau tidak? Tidak. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kerana wahyu tak turun dah. Jadi orang zaman itu mereka wajib berpegang dengan pendapat mujtahid yang mengatakan bayi tabung gas adalah haram. Kerana satu-satunya mujtahid zaman tu hanya dia saja. Maknanya bila selepas kematian si mujtahid ni bangun, wujud 5 orang mujtahid baru, dan kebetulannya 5-5 ni sepakat menyanggahi pendapat mujtahid lama, maka berlakulah ijma'. Berlakulah ijma'. Betul, kadang-kadang kalau kita baca dalam pembahasan kitab dia sebut hazal ikhtilaf waqa'a ba'dal ijma' fala yu'tabar, ataupun hazal ikhtilaf waqa'a qabla al ijma'. Sebab al-ijma' yakumu ba'da zalik alal hurmah masalah. Okey? Jadi tidak berlakulah khilaf dalam masalah itu. Walaupun pernah ada khilaf, tapi khilaf itu sudah tidak muktabar kerana wujud ijma' selepas adanya ikhtilaf. Okay? Ada contoh tak? Dalam masalah fiqah. Ada. Antara yang disebut contohnya adalah bagaimana perbincangan para ulama dalam masalah mengangkat senjata melawan kerajaan. Itu yang saya ingat, apa Syekh Hisham Kamil ke siapa yang pernah sebut ya masalah ini. Kalau kita tengok dari segi sejarah, ada ulama-ulama kita yang bangun melawan kerajaan secara bersenjata. Namun akhirnya dijawab oleh ulama terkemudian yang dilakukan oleh si mujtahid fulan bin fulan yang mengangkat senjata melawan kerajaan yang zalim itu sebelum berlakunya ijma'. Selepas zaman mereka berlalu, mujtahid selepas itu bersepakat pada satu zaman, sepakat bahawa melawan kerajaan adalah haram dengan dalil sekian-sekian, maka berlakulah ijma' walaupun sebelum itu berlaku benda yang bercanggah dengan ijma'. Okey? Jadi itu di antara contoh dalam yang pernah saya terjumpa dalam pembahasan fiqah lah. Ada lagi contoh lain tak? Ijma' yang berlaku selepas khilaf. Rasanya antara ini juga kalau tak silapnya adalah menjual ummul walad. Menjual ummul walad. Satu orang dia ada hamba. Kemudian dia bersama dengan hamba perempuan ni tadi, akhirnya dapat anak. Boleh tak anak tu anak siapa? Anak tu jadi anak-anak ni lah. Anak si tuan tadi lah. Baik, persoalannya si tuan ni, dia tengok dia punya hamba yang baru lahirkan anak ni. Saya tengok awak tak cantik lah. Dia lah awak cantik, sekarang tak cantik. Saya nak jual lah awak kat pasar. Jual lah, apa namanya, si mak tadi. Boleh atau tidak? Dulu memang ada khilaf. Tapi kalau tak silap ni, selepas tu, ulama' pada zaman tabi'in sepakat bahawa benda tu haram. Maka berlakulah ijma' pada zaman tabi'in. Walaupun pada zaman sahabat mereka, khilaf masalah semua. Kalau tak silap ni, itu juga antara contoh ijma' yang berlaku selepas khilaf. Ada ulama yang kumpul masalah ijma'. Contoh macam Ibn Munzir. Contoh lagi Ibn Hazm.
Al-Zahiri. Kalau kita search internet Al-Ijma' tulis PDF, dia akan keluar kitab-kitab yang menghimpunkan masalah-masalah ijma'. Tapi pun begitu, yang disebut ijma' tu pun rupanya ada juga yang khilaf. Mereka sangka ijma', rupanya tidak berlaku ijma'. Saya dulu masa nak buat tesis master, saya pernah menghantar antara tajuk master saya mengkaji semua masalah-masalah fiqah yang disebut berlaku ijma' untuk dikaji bilakah sebenarnya berlaku ijma' tersebut, zaman bila berlaku atau tidak sebenarnya ijma'. Ganahlah tajuk tu kan, nariklah, hantar-hantar kena tolak. Mungkin kamaknya pihak mesti budak ni tajuk seganah-ganah dia tu boleh ke? Akhirnya ditolak kerana tarahuman bi, li'annahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin sebab itulah akhirnya tajuk saya itu ditolak. Tapi antara benda yang menjadi permainan otak saya adalah masalah ijma' ni. Kenapa? Kerana ada masalah-masalah yang disebut berlaku ijma', bila dikaji tidak berlaku ijma'. Jadi perlu kena penelitian semula setiap masalah yang dikatakan ijma' tu berlaku atau tidak ijma'. Kemudian ijma' yang berlaku tu zaman bila? Siapa yang ijma' tu? Kemudian adakah ijma' tu ijma' sukuti atau tidak? Sebab berlaku khilaf juga di kalangan para ulama usul, adakah ijma' sukuti hujah tidak? Kita akan bincang ijma' sukuti selepas ni. Bukan sekarang ni lah, pada pertemuan akan datang insyaAllah. Kok-kok nanti kalau sahabat tengah nak buat master dalam bab solat dia tu, mungkin dah kecilkan skop tu, mungkin diterima lah. Saya kulul ijma' tu tu kena tolak idea lah kan, tajuk yang pernah kena tolak. Kok sahabat nanti buat master nak buat tajuk tu, ya yeah, mungkin dalam masalah taharah saya ada contoh ijma' yang berlaku dalam masalah taharah, kajian bilakah berlaku ijma' sebut, siapa yang ijma', kitab apa yang sebut, dan adakah ijma' itu ijma' sukuti atau ijma' qawli atau ijma' fi'li. Itu semua mungkinlah boleh buat, ataupun mungkin sahabat pun akan tolak kat tajuk tu. Soalan bertulis, adakah boleh atau terjadi kias dengan pendapat yang diijma'kan, yakni dikias hukum pada masalah yang telah diijma'kan. Berlaku satu ijma', kemudian timbul satu masalah baru, lalu mujtahid selepas itu mengkiaskan masalah baru itu dengan ijma' sebelum ini. Berlaku atau tidak? Kalaulah benda yang dikiaskan itu benda yang sama dengan ijma', hakikatnya kias itu wujud kal adam. Sebab ijma' dah ada dan sama pula, jadi kenapa nak kias pula? Kias tak berperanan sebab ijma' telah merangkumi masalah baru yang timbul tu. Okey. Tapi katakan berlaku ijma' dalam masalah begian. Kemudian timbul satu masalah dalam masalah lain. Katakan saya buat contoh. Kita buat satu contoh lah. Katakan satu contoh. Para ulama persatu zaman sepakat mengatakan tak boleh makan siput babi. Haram makan siput babi. Okey. Dan kebetulan zaman tu siput babi hidup satu alam je, katakan. Siput babi satu alam. Katakanlah. Zaman tu siput babi semua satu alam. Hidup di air je. Banyak kata mati. Pun begitu, ulama zaman tu ijma' mengatakan haram makan siput babi. Dengan sebab apa? Dengan sebab kerana siput babi tu dia ada satu benda dalam badan, kalau kita makan kita boleh gila. Katakan akhirnya ulama berzaman tu mengatakan haram makan siput babi. Okey, elah dia boleh buat gila. Selepas berlalu 10 tahun ataupun 20 tahun, timbul satu masalah, satu pokok. Satu pokok tu, pokok gargil. Orang kami nak makan gargil kan? Tapi kajian saintifik mengatakan pokok gargil ini kalau makan boleh jadi gila. Siapa makan gila? Dia bila makan dia tak nak berhenti, makan lagi sebab dia gila. Makan je gargil gila.
Jadi mari seorang mujtahid kata, kalau begitu saya mengatakan bahawa gargil adalah haram dengan sebab apa? Dikiaskan kepada masalah siput babi yang sebelum ini. Masalah siput babi telah berlaku ijma'. Ijma' mengatakan bahawa haram makan siput babi. Kenapa? Kerana dia ada satu sel dalam siput babi itu boleh menyebabkan siapa makan siput babi jadi gila. Jadi ulama' ketika itu ijma' mengatakan haram makan siput babi. Jadi kata mujtahid itu, maka dengan ini saya mengatakan makan apa gargil tertentu itu yang boleh buat gila juga adalah haram bil ijma', qiyasan alal ijma'i as-sabiq. Boleh tak disebut begitu? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab tidak berlaku ijma' lagi dalam masalah gargil tu. Ijma' sebelum ni berlaku dalam masalah sebut babi. Walaupun sama ialah tapi tidak berlaku ijma' lagi dalam masalah gargil tadi. Walaupun dia nak berijtihad, tak ada masalah. Dia seorang-seorang berijtihad. Bagi saya, haram makan azila. Itu ijtihad kamu. Tapi adakah kamu boleh kata sebenarnya masalah telah berlaku ijma'? Ijma' bendanya, saya tak keluarkan pendapat lagi. Kata mujtahid kedua. Awak boleh kata ijma' macam mana? Saya tak keluar pendapat lagi. Sedangkan saya juga adalah di kalangan mujtahid zaman sekarang. Maknanya tak berlaku lagi ijma'. Akhirnya diorang dah bising isu tu. Kerajaan kata, bincanglah. Panggil semua mujtahid bincang. Bincang-bincang, dia kata, betul. Saya pun fahamnya haram juga. Sama juga macam ni sebut babi. Maka ketika itu barulah berlaku ijma'. Bukan kerana kias, sebaliknya kerana persepakatan yang baru di kalangan mujtahidin yang mengatakan bahawa gargil yang boleh bawa bergila itu adalah haram. Soalan ni cantik ya, subhanallah. Saya sendiri tak pernah terfikir soalan ni. Nak ceritanya kawan-kawan ni alim sebenarnya. Cuma kebetulannya lahir lambat. Saya lahir awal. Jadi mungkin kawan-kawan nampak saya orang alim lah kan. Pada saya biasa-biasa je. Tapi kira saya faham soalan yang ditanya, yang kawan-kawan semua tanya soalan tadi, itu adalah soalan orang alim. Cuma mungkin sahabat terfikir tapi tak jumpa jawapan lagi. Maknanya kalau kamu rajin belajar, mahu jadi alim besar akan datang insyaAllah. Tapi kena rajin lah. Kena rajin sungguh-sungguh belajar insyaAllah. Cuma secara amanahnya, apa yang saya sebut ni adalah berdasarkan kefahaman saya. Yang saya jawab tentang isu ni, ini kefahaman saya. Sebab saya sendiri tak pernah terjumpa masalah ini. Kalaulah kawan-kawan ada jumpa dalam kitab usul yang mengatakan pendapat bercanggah pendapat saya, malu balik lah. Apa yang saya sebut tu adalah sekadar pendapat saya dalam memahami memahami dasar-dasar kasar tentang al-ijma'. Tentang al-ijma'. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Okey. Boleh gitu? Nak selawat ke nak sambung lagi? Kita selawat lah. Cukup lah. Soal ke-12 atau ke-11 dah. Apa namanya? Kita berhenti setakat ini dahulu insyaAllah. Semoga diberkati Allah SWT. Jadi 2 jam juga sudahnya. Tak apalah. Jadi kalau bila timbul soal jawab tu, mungkin kita berhenti setiap sejam setengah kita berhenti. Kemudian soal jawab, siapa yang ada hand nak balik awal, baliklah. Siapa nak tanya soalan, kita buka sampai pukul 11 gitu. Baik, rasanya dah tak ada soalan dah. Kalau ada pun mungkin sahabat yang bertanya pun tak sampai hati nak tanya dah. Sebab berlaku ijma' Sukuti meminta majlis diberhentikan serta-merta. Maka dengan sebab itu, saya wajiblah berpegang dengan ijma' Sukuti itu. Maka marilah kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salati ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اجعلنا من عبادك التوابين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.